استطعت عوزك النجاة، ولك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفرني فإنه من المذنبين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أقول لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أقول لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا منجا من الله الا اليه. اما بعد، ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ni, insyaAllah, alhamdulillah, Allah izinkan kita lagi sekali bersiaran dalam siri munajat umat. Untuk kita manjatkan hajat kita. Kita nak meminta, kita nak lazimi mulazamah. Untuk kita istiqamah insyaAllah pada setiap malam. Untuk kita panjatkan hajat kita dengan tawassul bi qiraati suratul Fatihah. Ianya menjadi sebahagian daripada tanggungjawab kita. Yakni untuk kita saling doa-mendoakan. Kita nak mendoakan juga. Kita nak bagi contribution pada ummah dengan mendoakan umat. Ini antara sebahagian usaha kecil kita lah. Mudah-mudahan Allah pandang. Dalam kumpulan yang kecil kita, namun dengan hajat dan harapan yang besar, yang kita panjatkan kepada Allah SWT, untuk kita bersama-sama berkumpul pada setiap malam, insyaAllah. Bermula pukul 11.30. Mungkin lambat sikit. Macam sekarang pukul 11.45 baru start. InsyaAllah dengan masa yang ada ni, kita nak bagi masa kita. Nak bagi masa kita, dan kita yakin bahawasanya Allah anugerahkan munajat ini, jemaah sekalian. Allah anugerahkan, Allah telah pun menganugerahkan. Inilah pemberian Allah Ta'ala yang mana menjadi wasilah untuk qabul hajat. Wasilah untuk sebelum, jangan kita hanya nampak hasil pada hajat yang kita nak, namun kita lihat bagaimana kurniaan Allah Ta'ala itu. Yaitu Allah telah kurniakan kita untuk berdoa. Dan doa itu adalah ibadah. Dan bermunajat kita secara berjemaah. Dalam kumpulan. Bukan berseorangan. Untuk kita membina keyakinan. Mudah-mudahan. InsyaAllah jemaah sekalian. Udu'uni astajib lakum. Maka kita yakin. Dengan sifat Allah Ta'ala itu yang maha mengkabulkan. Mana sifat doa itu sendiri adalah sifatnya kabul. Dan kita harap dengan sebenar-benar pengharapan,
Allah lihat kita yang serba kekurangan ini, dengan penuh dengan kekhilafan dosa. Engkau ampunkan dosa kita, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu Allah kabulkan hajat kita, insyaAllah. Caranya jangan berhenti. Jangan berhenti untuk kita terus istiqamah bermunajat. Istiqamah untuk duduk dalam suasana ingat-mengingatkan. Itu tanda Allah nak bagi kita kebaikan. Jangan kita pernah putus harapan. Jangan pernah kita merasa lemah. Wala tahinu wala tahzanu, kata Allah. Jangan kamu rasa lemah, kamu rasa sedih, sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Kita lalui kehidupan kita ini dengan penuh keyakinan, yakin atas segala bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dimana yang mulia Ta'ala, mana yang dah ada ni, bantu sebarkan di TT dan di FB, insyaAllah. Mana yang Allah pilih untuk kita sama-sama istiqamah, insyaAllah mari kita teruskan. Kita mulakan dengan kita Al-Fatihah, seterusnya surat akhir surat Al-Baqarah 285, 286 dan surat Al-Kahfi 1 hingga 10, dan kita tutup dengan bikirat surat Al-Fatihah munajat umat 14 riwayat, insyaAllah. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. InsyaAllah kita teruskan dengan bikirat surah Al-Kahfi
1 hingga 10 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzal ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. InsyaAllah Mas Klan, kita teruskan dengan biqiraat surah Al-Fatihah. Sabah, tujuh kiraat. Tujuh kiraat, 14 riwayat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bilhaqqil fatiha wa bihaqqil ladzi jaa'a bil fatiha wa bihaqqika man unzilat 'alaihil fatiha. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا سمو جماعي لبن مالن يا الله يا حديث دوالن يا رحمة رحمة قبلك كل حاجة قبلك خصوصا يا خير. نسألك أن يا الله في كل حاجة khususan berumah Islam seluruh dunia, ya Allah. Di Palestin wa Gaza, Yaman, kulli makam fi kulli zaman, ya Allah. Kekuatan berumah Islam, ya khidamah, ya Allah. Kekuatan. Nas'aluka an ya Allah. Ya hayu qayyum. Ya hayu qayyum. Ya hayu. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, jemaah yang mulia ta'ala, syukur kepada Allah. Allah izinkan kita hari sekali untuk bermunajat siang tadi. Alhamdulillah Allah izinkan dah pengajian kita sifat 20. Saya tengok mungkin ada lagi yang tak tengok ulangan, mungkin tak datang pergi klik pengajian kita pagi tadi. Buat murojaah bagi siapa yang tak sempat datang, saya tak laki murojaah tengok balik ugi Mas Klan pengajian tauhid. Ada dah kitab bahas mubarohin pula tu. Lepas tu dengan mutamak, ulama-ulama mutabar, kita-kita yang mutabar digabungkan berbahasan. Kalau tak tengok, ugi masukkan. Amat ugi. Jadi, Allah izinkan siang tadi dapat bermunajat. Malam ni sekali, Allah izinkan. Alhamdulillah, Allah berikan kita peluang agar apa yang kita usahakan, insyaAllah ini Allah akan jadikan hasil yang terbaik. Tiada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Dan yakinlah, yakinlah jemaah sekalian. Syarat utama dengan kita berusaha dengan Allah, kita kena yakin. Nak yakin ni kena ada ilmu, ilmu tentang Allah. Sebab tu datang pengajian tauhid jemaah sekalian. Mengaji mantap kembali bagaimana hubungan kefahaman kita dengan Allah Taala. Dan ini pakai 24 jam, bukan pakai waktu-waktu ni nak pakai. Tak, 24 jam terpakai Mas Kilan. Jadi nak tak nak kita kena ada satu kefahaman yang jelas, yang benar dan tepat dan jelas Mas Kilan. Jadi mudah-mudahan susah payah kita itulah Allah kabulkan aja kita. Allah hasilkan penghasilan terbaik. Alhamdulillah Mas Kilan. Jadi malam ni pun ia bukan satu benda yang mudah Mas Kilan. Ia susah ya, sebab dia melibatkan nafsu. Melibatkan apa kata nak menundukkan perasaan kita, nak menungkak arus ni bukan senang. Namun atas pertolongan Allah SWT, Allah akan permudahkan jemaah sekalian ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita terus doa kepada Allah, terus harap kepada Allah sambil kita usahakan. Maka pengharapan, usaha yang utama itulah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengharapan yang tinggi jemaah sekalian. Kita kena yakin bahawasanya kita kena beramal dengan yakin. Bukan yakin dengan amal, tapi beramal dengan yakin. Ini penting untuk peletakan percakapan, peletakan itu penting. Kadang kita yakin pula, yakin pula dengan amal. Kita amal dengan yakin, yakin dengan Allah.
Jadi di hati ni perkara berat, ya. Berat tu sebab bukan milik kita, bukan bukan atas kita. Jadi beratlah. Bila berat di masa sekalian, maka di situlah datangnya kita nak berharap kepada Allah. Sebab tu hanya sesungguhnya yang berkuasa itu Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bila kita dah mula bahas syarahkan matan Ummul Barahin, Masya Allah, Tuan Masya kita bicara online, alhamdulillah ayah anda kita dari Brunei, Masya Allah lezat kita buat online kat Brunei pula. Tuan Haji, mudah-mudahan pemudah urusan semua Haji. Jadi mas kalian, kita izinkan kita merujaklah, belajar dengan mengikut silsilah dan mempunyai syarahnya, matan syarah Sanusiyah sendiri, Imam Sanusi, kemudian hasiah daripada Imam Al-Hudhudi, kemudian syarah hasiah daripada Imam Al-Baijuri. Jadi kitab-kitab tu digabungkan dalam perbahasan sejarah dan kupasan perangkat akidah. Ini satu benda mutiara yang besar. Itu saya doakan, ya Allah, biarlah ramai belajar. Bukan sebab saya kita akan belajar. Tapi itulah kan, benda-benda iman ni bukan benda yang dia pilihan Allah lah. Mas sekalian, dia kita harap, kita doakan. Biar ramai yang nak tahu. Bukan yang, jangan kita ambil macam orang kata, aku dah tahu. Tak, mas sekalian. Tahu ni satu bab, faham satu bab. Sehingga kita yakin. Yakin dengan Allah. Berdoa dengan yakin. Bila kita yakin, kita takkan lagi lah berkata-kata, takkan lagi lah berkira-kira, nak beramal pun berkira-kira, nak berdoa macam ni, nak mana munajat pun berkira-kira kadang. Ini masalah. Yang paling penting, kita ada satu hubungan yang jelas. Bahawasanya segala itu, apa yang kita nakkan, apa yang kita usahakan, seluruhnya di dalam ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang mentakdirkan. Maka bila kita dalam ciptaan Allah, maka berat itu, kita mohon Allah ringankan. Allah yang cipta juga. Allah yang menciptakan. Allah tu huwal khaliq. Dialah pencipta. Pencipta kepada apa yang kita ta'malun. Allah. Apa yang kita lakukan. Bila yang kita lakukan, maka perlakuan kita itu dalam ciptaan Allah. Maka Allah yang menciptakan. Maka kita ni adalah ciptaan. Maka kita mohonlah kepada pencipta yang menciptakan segala ciptaan tersebut. Segala tu ciptaan, makhluk. Jadi, bila kita meminta, maka, ya Allah, hanya saja engkau yang ada. Nah, bila Allah gerakkan kita, Allah ciptakan perbuatan af'al doa, ya, mana kata apa, perjalanan ke arah doa itu adalah untuk Allah zahirkan, ya Allah, engkau yang maha ada. Kau ada kalau apa yang aku tiada, ya Allah. Sesungguhnya yang ada hanya engkau, ya Allah. Bantulah aku menguruskan apa yang aku diadakan. Itu. Macam soalan lain. Okay. Hilang soalan hari tanya. Macam mana nak apa tadi? Nak ikhlas. Dia bukan macam mana. Ikhlas adalah anugerah. Barang anugerah, dia bukan satu perkara yang kita orang kata apa, dia bukannya satu benda yang kita boleh usahakan untuk dapat. Ikhlas adalah anugerah yang kita lakukan mengikut suruhan. Buat. Ikut suruhan Allah. Satu. Itu satu. Yang kedua, sebut ikhlas. Ikhlas ini high class. Bahasa mudah, ikhlas ini satu benda yang puas. Ikhlas. Ikhlas. Baca suratul ikhlas. Ada nama. Ada nama. Ada nama ikhlas. Tak ada. Begitulah. Jangan nampak nama diri. Sebab tu belajar tauhid. Tauhid penting. Jangan sampai terlihat diri. Kadang-kadang kalau kita nampak kita yang menghasilkan nama kita ni. Tak ada nama Farid tu. Alah, tak ada. Sebab tu kena buat dengan Allah. Ma'allah, bersama Allah.
Allah yang menjadikan kita. Allah yang menjadikan susah. Allah yang menjadikan senang. Lalu kita melakukan perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan itu bersama. Berserta. Dengan pertolongan Allah. Ikhlaslah kita. Oh, nampak diri itu. Lawan pada ikhlas itu nampak makhluk. Kan? Ra'un. Riak. Riak. Nak tunjuk kan. Kita nak tunjuk siapa kan. Kita. Sebab ada nama kita kat situ. Kita buat satu nampak hasil. Nak nampak hasil. Hasil kita perik-jerik. Hasil didik anak. Nak nampak hasil didik anak. Hasil ibadah kita nak nampak. Nak nampak didik. Sedangkan hasil ni itu adalah milik Allah. Allah yang menghasilkan. Allah yang menentukan apa yang terhasil itu. Kita melakukan. Ta'malun. Kita af'alul ibad. Perbuatan hamba itu adalah melakukan. Mengikut ketentuan yang telah ditentukan. Allah tentukan kita untuk lakukan. Just do it. Buat saja. Sahaja aku. Itu penting. Tauhid penting. Sebab tu tauhid ni bila kita kata kaji. Kita kaji tauhid. Sebab apa? Tauhid ni benda yang tidak boleh dipisahkan seharian. Kita kena jadidu imanakum. Perbarui iman kamu. Mana nak kena selalu dengar. Ikut syarahan tauhid. Sifat 20. Mana kita? Ni ada dah ni. Jemaah sekalian yang dengar-dengar yang ikut ni tuan. Kalau tuan-tuan dah tahu pasal sejarah sifat 20, maka tak payah mengaji pasal ni. Tapi ini kitabnya mesti bagi saya kena ada setiap mukallaf ni kena ada, kena faham. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, Allah takdirkan kita boleh belajar kitab ni sekarang ni. Dan perbahasan kita pergi pada perbahasan induk. Umul Barohin tu. Induk pada perbahasan, segala perbahasan akidah, tauhid di Nusantara. Bidayatul Hidayah. Tu kitab lama. Itu pun ekstrak daripada Umul Barohin. Syekh Muhammad Zain. Sekarang kita tu. Jadi kita tengok sejarah datang, pengajian boleh tadi yang datang, alhamdulillah. Susah datang. Memang ni semua untuk Allah. Sehingga kita tak nak nampak diri kita. Akulah, akulah. Kita je melakukan saja. Kita melakukan. Melakukan, buatlah. Bukan menentukan. Baru beli, alhamdulillah. Okey, yang mana baru beli, yang mungkin tertinggal begini ya. Alhamdulillah kita dah masuk siri yang ke-22, tak silap. Di 10-23. Cari link tu. Nanti saya akan share balik atau bantu sahabat-sahabat yang boleh share balik link daripada 1-2, 1-22. InsyaAllah, khatam daripada kitab ni, Tuan Guru akan sanatkan bagi sijil penghargaan, sijil ijazah. Ijazah sanat pengajian kitab. Jadi tolong ambil peluang ni mas sekalian. Sebab perbincangan kita dalam kehidupan takkan boleh lari daripada perbahasan tauhid. Tak boleh. Semua mesti dengan tauhid. Itu teras dia. The root. Dalam fiqh itu. Yang contoh dalam fiqh. Hukum kan? Hukum. Maka di situ kena terbina dari akidah. Contoh. Halal haram. Mana kalau tak ada akidah, kita akan mempertikaikan halal haram. Satu. Kita tak yakin kan? Ni iya ke? Satu. Itu iman. Iman. Yang kedua. Bila halal haram, kau tak ada akidah, kita sibuk nak mengharamkan orang. Nak menghukum orang. Kau tak ada akidah. Contoh, kenapa tak ada akidah nak hukum orang? Contoh, orang buat dosa, kita hukum. Orang berdosa, dia ni neraka. Padahal itu isu akidah. Bukan kita nak tentukan. Allah yang menentukan dia tu syurga neraka. Tapi perbuatan halal dan haram mesti kita ikut. Sebab itu ketentuan Allah. Allah dah tentukan halal dan haram. Kena ikut. Kalau terlajak, terbuat, terkhilaf, maka wasari'u ila maghfirah. Segera kembali kepada Allah. Jadi bila kita tengok berlaku mutakhir ini, ala kerana bila kita tiada perbahasan yang benar, jelas. Contoh dalam khilaf, kadang-kadang ada perbahasan akidah pun, kadang-kadang khilaf lagi nak faham. Kan? Sekarang lagi macam-macam pemahaman keluar, yang masih lagi memahami dalam konteks, memahami, cuba untuk membawa pemahaman, Allah itu dalam keadaan bertempat. Ini satu kefahaman yang salah. Satu kemahaman yang salah. Bertempat. Sekarang dia menunjuk mengarah pada tempat. Kena faham macam mana boleh berlaku. Ini bukan satu benda yang boleh diambil mudah. Jadi memang tadi berat tadi memang. Memang berat. Macam dia nak ikhlas tadi contoh kan. Ini perbincangan yang membawa kepada intipati tau. Kita beramal. Kemuncak ikhlas. Ikhlas dia kena hanya Allah. Nak Allah kena belajar sifat 20.
Tak boleh kita menung-menung. Macam mana nak ikhlas? Macam mana? Payahnya nak ikhlas. Maksudnya masih nampak diri. Kalau kita tak fikirkan dah, kalau tak fikirkan perkara tu, macam contoh kan, contoh ikhlas, aku serahkan kepadamu, ya Allah, kerana ikhlas dalam guramu. Aku hanya hambamu melakukan tanpa perlu memikirkan hasil kepada setiap pelakuan itu. Hasil. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Itu kita melakukan. Tapi tidak menentukan. Kita melakukan tapi tidak menentukan. Ciptaan segala perbuatan. Perbuatan tak malun af'al kita semua. Ciptaan. Maka bila ciptaan, dia tiada satu pun capacity. Tak ada satu pun orang kata apa, authority untuk menentukan. Kan? Ciptaan kan? Bukan pencipta. Yang hanya boleh menentukan adalah pencipta. Al-Khaliq. Jadi bila kita ambil berat tentang tauhid, ambil berat ni semua berbincang tentang akhirnya, dia akan pergi kepada perbahasan-perbahasan yang bila tauhid dia akan pergi tasawuf. Bila tauhid dia akan masuk ke tasawuf. Ada terdapat tu sejarah. Ya? Bila nampak sini, bila nampak sikit. Ha, tu. Main terdapat screenshot cepat. Ambil. Tolong dapatkan edition terbaru. Saya sarankan semua tolong dapatkan. Ha. Okey, boleh? Ini di titi yang saya ambil gambar di titi. Okey, baik. Kat Shopee ada. Kat PTS pun ada. Penerbitnya PTS. Baik. Gabungan perbahasan mas sekalian. Kadang-kadang ada yang cuba membahaskan tentang siapa dopo tapi tidak merujuk kepada perbahasan ulama muktabar. Ya mas sekalian, baca sikit. Mungkin ada yang baru. Tengok jap. Baik. Tengok eh. Kitab ni penulisan Ummul Barohin. Ummul Barohin ni apa? Kitab induk perbahasan sifat 20. Karangan Imam As-Sanusi. Gabungan perbahasan dalam kitab ni, Tuan Guru letakkan Syarah Al-Imam Al-Alama Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Ummul Barohin karangan Al-Hudhudi. Ini. Pertama di susunan. Mungkin ada yang nak tahu susunan ya. Kemudian Bidayah Al-Hidayah, kitab yang berumur 130 tahun pun dimasukkan syarahnya. Diambil, tunggu ambil masuk perbahasan. Kalau contoh dalam perbahasan Al-Wujud, rujukan daripada Imam Al-Hudhudi, syarah daripada matan Ummul Barohin. Kemudian dalam kitab Bidayah Al-Hidayah pun diambil. Kemudian kitab Kifayah Al-Awam fi Ilm Al-Kalam karangan Al-Fadali. Kemudian diambil Hasyiah Al-Syeikh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi ala Syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Ummul Barohin karangan Al-Syarqawi. Imam Syarqawi pun ambil. Kemudian yang paling latest abad ke-12 diambil Hasyiah. Hasyiah ni mana catatan daripada syarah dah. Ha, sebab tu banyak kebanyakan dia ada inspirasi pada Imam Al-Bayjuri. Kerana selepas itu Hasyiah Al-Alamah Al-Bayjuri ala Al-Matan As-Sanusiyah karangan Al-Bayjuri. Nampak tidak dimasukkan? 1, 2, 3, 4, 5 kitab besar digabungkan dalam perbahasan kitab ni dimasukkan. Please be serious. Ambil benda ni peluang. Saya dimasukkan. Sanggup. Ganda Allah Ta'ala kita ni kena bab ni. Saya malam ni sikit lah sebelum saya tutup. Apa benda kena buat air zaman ni? Kadang-kadang yelah air zaman. Apa saranan yang terbaik di air zaman? Apa nak kena buat? Bagi semangat sikit. Tolong tanamkan semangat nak belajar ilmu tauhid. Belajar semangat. Allah takdir kan punyalah. Semangat nak tahu tu sampai ke saya ambil ilmu ni ke di Kuala Kangsar. Belajar balik iman sekalian ambil master. Allah takdirkan. Orang nak belajar master orang pening. Kahwin lagi, isteri lagi, anak-anak lagi, mak lagi, mengajar lagi. Orang kata oh, macam mana ustaz, macam mana tu. Tapi kerana azam kita nak belajar iman sekalian, saya masih belajar. Kita nak belajar. Dan alhamdulillah tetap belajar sehingga guru Dr. Syukri perhatikan pengajian ni. Belajar.
Pergi, rupanya jumpa. Jumpa seorang guru yang memang mengkaji sifat 20. Bukan syarah kitab saja, kaji. Syarah kitab betul lah. Tapi kaji mas sekalian. Dapatlah mutiara ni. Dapat mutiara ni mas sekalian. Ini bukan main-main punya pengajian. Ini betul-betul mas sekalian. Yang lebih mahal daripada segala permata yang ada kat atas muka bumi. Tak ada boleh dibandingkan mas sekalian. Sebab tu sampai tahap pergi, pergi. Allah bagi jentera. Allah bagi. Punya Allah nak belajar ilmu tauhid ni, Allah permudahkan jentera. Pergi. Ada je mas sekalian. Letak nombor satu. Nombor satu sekali tauhid. Tauhid bukan sekadar kita tahu tapi kita nak mendalami. Dan barang siapa yang Allah pilih untuk mendalaminya, padanya tanda Allah nak bagi kebaikan di akhir zaman. Akhir zaman ni je mas sekalian. Wallahi je mas sekalian. Yang nak dimantapkan adalah tauhid. Mantapkan balik tentang Allah. Cari. Di dalam ini je mas sekalian. Memang ada yang tak apa ustaz, saya ada kitab, saya dah belajar kitab, betul, kita tak nafikan. Cuma, bila kita ada sumber balik pada perbahasan banyak-banyak kita, kata tuan guru, saya tak apalah saya nakalkan kata beliau. Beliau kata apa, kalau anta katam kitab ni, semua kitab yang lain tu anta tak faham. Faham maksudnya walaupun kita tak pergi kulit ke kulit, satu-satu kitab banyak contoh ni. Saya sebut jemaah sekalian. Hasil daripada Ummul Barahin ni. Kitab warisan sifat 20. Ada sifat 20. Alam Melayu ni. Karangan ulama asing pun ada. Matan Jarharah Tauhid pun ada. Kita tengok. Kita tengok. Kita tumpukan kitab karangan ulama tempatan. Bidayatul Hidayah. Ada. Matan Inilah Akidah Bagi Sanusia. Matan Al-Barahin pun ada. Ad-Dur At-Tamim Fi Bayan Aqa'in Al-Mu'min ada. Susunan syarah bagi matan Jauharah Tauhid pun ada. Hidayah Al-Sibyan fi Ma'rafah Al-Islam Al-Wa Iman ada. Ni susunan ni. Siraj Al-Huda pada menyatakan akidah Ahlul Taqwa pun ada. Sifat Dr. Faridatul Faraid. Ni disusun. Susunan mengikut tahun. Mengikut tahun mas sekalian. Ni satu hal kita nak pergi tengok satu-satu ni. Tuan Guru susun. Satu-satu. Satu-satu daripada tahun yang awal kurun. Ke 11 1170 apa kitab pertama Alam Melayu yang mula-mula buat untuk perbahasan tauhid Bidayatul Hidayah 132 tahun umur kitab. Kemudian Bidayatul Hidayah keluar pula susunan yang kedua adalah Inilah Akidah Bagi Sanusia Mata Umul Barhin. Itu susunan kedua, kitab yang kedua. Ini dalam Alam Melayu. Kemudian pada 1232 tengok susunan ni jemaah sekalian. Ni bukan kerja mudah nak menyusun tarikh kitab dihasilkan. Dan dalam ini pengajian ni ada dalam karya akidah. Karya akidah. Bukan senang tengok eh. Saya tulis malam ni panjang sikit jemaah sekalian eh. Tunggu alang-alang ni kita ni bateri habis. Okay, baik. Saya baca balik. Tengok. Kitab-kitab karangan ulama tempatan daripada kitab Ummul Barahin ni tahun 1170. 1170 kitab yang pertama keluar karangan ulama tempatan Bidayatul Hidayah. 1170. Pada 1774 1188 pula Hijrah. 1188 Hijrah. Next kitab keluar adalah Inilah Akidah Bagi Sanusia Mata Umbaroh. 1188 Hijrah. Bersamaan 1774 Masih. Okey. Pada 1232 Hijrah. Bersamaan 1817 Masih. Datang kitab yang kedua Adur At-Tamim Fi Bayan Aqain Al-Mu'min. Nampak? Susunan tahun. Tuan cuba tulis tuan-tuan. Susunan tahun. Datang kita kena. Kalau tidak kita sinilah kita nak tahu. Kita ambil berat. Tengok. Susunan yang pertama 1170 Hijrah. Bersamaan 1756 Masihi. Itu kitab Bidayatul Hidayah.
Sini ada ringkasan dia. Kemudian keluar kitab yang seterusnya 1188 Hijrah bersamaan 1774. Ini ikut umur kitab Imam Sekilan. Inilah akidah bagi Sanusi Mata Umm Ibrahim. Kemudian keluar pada tahun 1232 Hijrah, 1817 Masihi, kitab apa keluar seterusnya? Ad-Durr At-Tamim fi Bayan Aqaid Al-Mu'min. Kemudian pada tahun 1292 Hijrah bersamaan 1874 Masihi, syarah bagi matan Jauharah Tauhid. Kemudian pada tahun 1280 hingga 1354 Hijrah bersamaan 1863 1936 Masihi, keluar Hidayah Al-Sibyan fi Ma'rafah Al-Islam wal Iman. Kemudian keluar pada tahun 1885 hingga 86 Masihi, itulah perbahasan Sirah Al-Syuhada pada menyatakan Al-Aqidah Al-Ahlu Taqwa. Pada perbahasan Sifat 20 Faridatul Faraid, ini biasa kitab yang kita dengar. Tarikh bila keluar perbahasan Faridatul Faraid ini? Ha? 1304 Hijrah bersamaan 1887 Masih. Nampak? Kemudian Aqidatul An-Najin fil Ilm Usuluddin. Pada tahun bila? Keluaran Makkah akhir bulan siap ditulis 1308 Hijrah bersama dengan 1890 Masihi. Jemaah sekalian, kita memang, kita saya orang kata apa, susunan kitab itu pun dapat berkat dah. Pada tarikh kitab yang awal keluar, kitab apa? Kitab dalam kitab Tauhid yang pertama di bahasa alam Melayu. Ikut susunan tarikh. Ini sedap belajar karya akidah ni. Allah takdirkan saya belajar. Walaupun susah, meskipun bukan senang. Dengar, ya Allah, tak ada cerita lah buat susah tu. Tapi memang susah. Situlah nak belajar. Situlah nak, bahasa mudah nak berkenok. Situlah nak exam. Tapi Allah bagi, Allah bagi hazam min fa'li rabbi. Result, okay, Alhamdulillah. Kerana datang tu, kita melakukan, Allah menentukan. Perlakuan kita itu Allah ciptakan, kita melakukan dengan kita yakin pada Allah bahawa ini jalan yang terbaik untuk aku menimba ilmu, maka Allah tentukan hasil yang baik. Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Susunan kitab, kemudian itu Aqidatul Najin, kemudian keluar dekat Miftahul Al-Muri fil 'Ilm At-Tauhid, kitab pada 1330 Hijrah. Ini cuma sekarang kita tengok susunan. Masya Allah, tuan guru susun dah ikut mana yang mula-mula. Kemudian keluar lagi Faridah Al-Faraid fi Ilm Al-Aqaid pada tahun 1313. Siap ditulis di Mekah 12 Rabiul Awal 1313 bersama 1895. 1313 Hijrah 1895 Masih. Nampak ni masih kan? Ditulis, bayangkan ada 29 kitab bermula daripada tahun 1170 Hijrah 1756 Masih sehinggalah 1423 Hijrah 2002 Masih. Itulah Miza Ad-Dharari. Mizan Az-Zarari pada terjemahan dan menerangkan kitab Tijan Az-Zarari. Fi syarah Risalah Al-Bayjuri. Nampak? Betul lah Darari. Az-Zarari. Kitab yang paling latest ni. Patu 423 2002 Masih dicetak di Patani. 58 halaman.
Ada semua Imam Sekalian dalam kitab ni. Rugi ya siapa. Saya cakap tu tuan rugi lah. Siapa yang tak nak rasa macam tak teringin nak tahu kan. Tahu. Mungkin dia agak tak pun ustaz. Saya tahu mana saya tahulah. Dia kata rugi lah. Bagi saya cakap rugi tu terang. Kadang-kadang orang dalam bisnes kan. Dalam tengok cakap rugi pun tak ambil peluang. Saya pun boleh cakap rugi. Saya cakap rugi. Rugi yang nyata lah. Bukan rugi. Rugi yang sangat nyata. Susunannya dalam ni tahu daripada awal sampai sekarang. Tapi itulah kan. Ni semua sebab hidayah Allah Taala. Mudah-mudahan Allah beri hidayah petunjuklah. Tidak melihat dengan takdir mu'allak, takdir yang berubah. Berubah ni bukan sebab kita. Faham kat situ je. Macam inilah. Katalah kita tak nampak takdir mubham dan mu'allak. Mubram dan mu'allak. Sekarang ni kita buat ni, kita nampak apa? Masa fiyah-fiyah dan yang lain. Yang kita buat ni kita nampak apa? Kita nampak kita tentukan, kita ubah kita ini ke ataupun kita hanya melakukan sebab kita hamba? Itu yang pertama. Kita melakukan, kita kena sedar yang kita lakukan itu adalah ciptaan. Allah telah menciptakan. Berubah atau tidak pada hujung itu maksudnya tetap dalam ketentuan Allah. Bukan kita, ini aku boleh ubah. Dia tak ada istilah aku boleh ubah. No, tak ada istilah aku boleh ubah. Cuma dalam takdir mu'allak itu, iaitu berlaku perubahan, bukan bermaksud baru nak berubah. Bukan maksud, kita buat ni mesti tak. Dah pun ditetapkan perubahan itu di Lauhul Mahfuz. Allah dah tetapkan. Cuma kita tak tahu apa yang berubah itu. Kita tak tahu. Cuma kita kena faham. Dalam perjalanan perbuatan kita, af'al kita, ada af'al yang telah ditetapkan terus mubrah. Ada af'al yang boleh ada perubahan. Tapi kita kena faham. Dalam dah tetap atau perubahan, tetap dua-dua dalam ciptaan Allah Ta'ala. Kita ni ciptaan, tetap kita tak boleh nak masuk campur dalam urusan ciptaan itu. Tak boleh kita masuk campur. Macam mana nak masuk campur? Kita pun ciptaan. Ciptaan. Yang boleh masuk campur adalah pencipta. Pencipta kepada ciptaan yang telah ditetapkan dan yang telah ditetapkan untuk ada perubahan. Dua-dua dalam ketetapan. Okey, sekarang ni kita faham. Soalan tadi saya faham macam ni. Habis tu Ustaz, saya susah. Saya nak ubah hidup saya Ustaz. Adakah Allah dah tetapkan saya ni akan susah sampai mati? Tu kan soalan tu. Adakah Allah dah tetapkan? Okey, poin sekarang ni, kita dah termasuk dalam perbahasan menentukan. Adakah aku akan susah sampai mati? Sepatutnya kita tak fikir dah susah sampai mati, senang ke bila ke. Perubahan susah senang tu berlaku. Itulah mu'allak. Itulah perubahan susah senang. Susah senang perubahan. Asbab daripada af'al yang kita Allah takdirkan kita buat saat ini nanti. Kita datang usaha. Datang buat sesuatu yang telah ditetapkan. Ada af'al yang Allah tetapkan akan berlaku perubahan. Ada af'al yang tak akan berlaku perubahan. Itu nyawa, hidup. Allah tentukan mati bila. Contoh. Jadi, makna kata, kita jangan kita memikirkan yang mana buat aku boleh ubah, yang mana tak ubah. Tak. Jangan peningkan fikiran yang mana aku boleh ubah, yang mana aku tak boleh ubah. Letaklahkan dalam pemikiran dalam iman kita bahawa semuanya dalam ketentuan Allah. Senang ke? Faham macam itu? Semua dalam ketentuan Allah. Untuk memudahkan kefahaman agar kita tidak keliru dan konflik dalam nak menentukan hasil. Sebab bila kita tanya mu'allak ni, perubahan ni, seakan kita ada peluang untuk menentukan hasil perubahan. Seakan macam, ini ada peluang aku nak ubah hidup aku ni. Sebab macam-macam doktrin masuk dalam pemikiran kita. Kita adalah apa yang kita buat. Kita buat baik, pasti. Maksudnya, walaupun kita nampak kita buat baik, pasti dapat baik. Tapi semuanya dalam ketentuan Allah. Ada perubahan, perubahan itu yang termasuk dalam mu'allak yang melaku perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu juga adalah ketentuan Allah.
Nah, jadi ianya bukan persoalan. Sebenarnya bila kita kena sifat Allah, dan jangan mempersoalkan. Ya, sebenarnya apa kemuncak kepada akidah atau tauhid ini adalah untuk memadamkan segala persoalan. Persoalan yang macam mana? Persoalan kepada, kalau kita nampakkan pada perbahasan tadi, takdir tadi, kita nak nampakkan bahawasanya setiap yang terjadi itu bukan lagi untuk dipersoalkan. Satu. Keduanya, kita nak nampak setiap yang kita lakukan itu adalah bukan lagi perkara yang perlu kita persoal-soalkan. Macam, apa yang aku boleh? Apa yang aku nak? Ha, contoh, kita katalah, aku nak senang. Aku boleh senang ni. Maka kita persoalkan. Senang atau susah itu dalam takdir Allah yang berubah tadi. Perubahan. Kita tak tahu dah Allah tetapkan kita dalam takdir yang mana. Itu maksud dia. Okay. Cuma yang lebih jelas adalah ketetapan kita ni nak duduk di mana. Allah bagi akal. Nak faham agar bahawa perubahan dalam yang telah berlaku, mu'alak itu perubahan. Perubahan. Takdir yang ada perubahan. Tapi perubahan bukan baru berlaku. Di sisi Allah, Allah telah pun menetapkan perubahan itu bila berlaku. Kita je tak tahu bila. Ha, bukan maksud baru tu maksudnya, oh, kita buat baru berubah. Kita buat baru berubah. Salah. Jangan salah faham. Jangan faham. Maksud, ada yang lebih awal. Tak boleh. Allah lebih awal tahu daripada perubahan itu. Kita je nak baru tahu. Oh, boleh berubah. Ha, tapi di sisi Allah, di sisi Allah, perubahan itu telah pun ditentukan. Pada umur sekian-sekian, aku akan berubah jadi begini. Pada umur sekian-sekian, berubah lagi begini. Pada umur sekian-sekian, perubahan-perubahan itu berlaku. Apa saja yang boleh berubah lah. Ha. Di sisi Allah, Allah tetapkan perubahan itu. Ulama syarahkan juga perubahan itu. Cuma kita tak perlu nak litikan tajuk perubahan itu. Sebab tetap perubahan itu tetap di dalam ciptaan dan ketentuan Allah. Jangan salah faham, kitanya mengubah takdir. Walaupun doa boleh mengubah takdir, tapi bukan kitanya mengubah takdir. Doa tu berubah takdir kerana Allah takdirkan doa boleh berada pada takdir mu'alak tadi. Dengan doa tadi, kita submit ke Allah. Bila Allah takdirkan kita untuk berdoa, maka dalam takdir doa tadi termasuklah takdir mu'alak yang bakal berlaku perubahan. Maka di sisi Allah, hasil pada perubahan tetap pada ketentuan Allah. Bukan sebab akulah. Kalau aku tak doa tak jadi. Dah. Jadi sebab Allah. Pada takdir mu'alak tu melalui perubahan doa. Allah takdirkan kita berdoa. Once Allah takdirkan kita berdoa, bermakna Allah nak bawa kita pada takdir mu'alak. Sebagai contoh, takdir mu'alak za'bah. Bila ke arah itu, Allah tentukan hasilnya. Yang kita kena faham macam tu. Jangan sampai kita ada pecah dua. Ini tak ada kena-mengena dengan Allah. Tak boleh. Semua tidak boleh, tidak mestilah hanya pada Allah. Cuma kita sebagai hambanya tetap melakukan. Kita kena melakukan. Allah buat ciptaan. Wa ma ta'malun. Kita kena melakukan. Untuk ada perubahan tadi yang telah ditetapkan perubahan itu, maka Allah tetapkan kita ada af'al yang kita kena lakukan. Kalau kita tak lakukan itu, bermaksud kita tak akan masuk pada takdir itu. Dan itu pun dalam ketentuan Allah. Allah dah tetapkan dah. Kalau kau tak masuk sini, kau takkan dapat ini. Jadi ciptaan Allah itu takkan berubah. Itu namanya takdir Allah itu takkan berubah. Takdir maksudnya keseluruhan kepada perbahasan apa yang telah Allah tetapkan, tiada perubahan pada ketetapan Allah. Allah dah tetapkan sejak azali lagi. Tinggal manusia yang mengubah dirinya sendiri. Mengubah macam mana? Di sini perubahan takdir mu'alak yang mana Allah bagi kita pilihan. Ada benda berpilih. Kita tidak duduk dalam pilihan yang telah Allah tetapkan. Allah suruh jadi baik. Kita lawan. Itu pun ketetapan bahawa manusia boleh memilih. Itu pun tak ada Allah. Bukan atas kita semata-mata memilih itu. Tapi Allah tetapkan kita boleh memilih. Tetap masuk kata, tetap ada
penguasaan Allah di situ. Tak boleh tertanggal. Ahli sunnah wal jamaah cantik. Makna kata apa? Pelakuan af'al kepada kita, Allah ciptakan perbuatan kita, hasil pada perbuatan itu pada kekuasaan dan ketentuan Allah. Barulah kita jelas kita buat dan Allah tentukan hasil. Di sisi Allah, di ilmu Allah, Allah telah tahu hasil. Kita tak tahu apa hasil. Maka di situlah datangnya ujian. Datang ujian kita. Kita nak melakukan. Tapi bagus. Buat Safiyah, Uyah dan lain-lain. Ini benda yang pakai hari-hari. Sebab kita macam ini. Akhirnya kita tak nak kita buat benda tu teragak-agak. Ni macam mana ni, aku buat kan Allah bagi jadi tak? Ataupun aku kena buat ni, kalau tidak tak jadi. Ataupun ada panggil qadariyah jabariyah ni, ada pemikiran pula, biarlah, serahlah ke Allah. Aku dah malas dah nak buat apa dah. Allah bagilah, ikutlah. Kalau Allah bagi jadi, jadilah. Kalau bagi jadi, tadilah. Dia dah mula macam tu. Itu pun salah. Sedangkan Allah telah taklifkan atas kita untuk berusaha melakukan. Bila kita Allah takdirkan berusaha dan melakukan, maka kita lakukan atas apa yang telah ditaklifkan. Telah apa dipertanggungjawabkan. Patutnya begitu kan. Dan pada masa yang sama, kita berkeyakinan, beriktikad bahawasanya segala perbuatan kita telah pun ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika terjadi satu perkara, semuanya dalam ketentuan Allah. Walaupun kita nampak perubahan itu, hasil nampak daripada perbuatan kita. Kita nampak perbuatan kita. Tetapi di sisi Allah, kalau kita belajar wahdaniyah, kita nak mengesahkan Allah. Perbuatan ini di dalam ciptaan Allah. Bila di dalam ciptaan Allah, Allah tahu apa yang diciptakan. Itulah ilmu Allah. Itu dia. Allah alam. Di Madinah. Alhamdulillah. Sampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Al-Faziah. Yang di sana. Dengan lafaz. Assalamualaikum ya Rasulullah. Doa kami semua ni dijemput oleh Allah SWT. Dan menjadi tetamunya. Menjadi tetamu bagi Nabi Muhammad SAW. Khair. Wallahu a'lam. Dia tak ada walaupun tinggal seorang. Ni kena edit sikit ayat ni. Ajar tiga ni. Betul lah tu. Saya dah baca ni. Tenang ni, walaupun saya. Tak ada walaupun. Walaupun pun tak ada. Walaupun saya seorang-seorang tak ada. Dia ni bila kita dah sampai tahap. Bila kata kita dah buat satu statement, saya dah tenang. Bila tenang, walaupun saya ni kena buat, kena besar. Walaupun saya kena. Dia tak ada begitu dah. Kita bila nampak pada hasil, dia tak nampak diri lah. Hasil tu nampak Allah. Kelas. Dan tak ada walaupun saya sedap. Maksudnya, kita tak seorang lah. Dengan Allah lah tu. Tu maksudnya. Walaupun orang lain biarkan saya. Walaupun orang lain hina saya. Walaupun lah. Tak ada. Tak ada. Walaupun tu tak ada. Bila kita nampak, segalanya berlaku dalam aturan Allah. Saya tenang menerima aturan Allah. Kerana yang terjadi semua dalam pengetahuan Allah. Dalam ketentuan Allah. Alhamdulillah. Kelas. Titik. Titik. Itu cara dia. Dia kena macam itu. Bagus aja. Baguslah. Dia kita nak mengesahkan Allah Ta'ala itu dengan jelas. Jelas. Setiap kejayaan berkata usaha semua dari Allah. Naam. Apa yang terjadi hasil hadza min fadli rabbi. Habis tu kita tak payah usaha. Siapa kata tak payah usaha? Allah telah tetapkan, Allah telah ciptakan usaha. Kita ciptaan, usaha ciptaan, semua ciptaan di dalam kekuasaan Allah. Maka Allah telah menentukan ciptaannya untuk menurut segala apa yang telah Allah tentukan. Maka kita pun termasuklah dalam ciptaan usaha itu. Kita pun berusaha. Berusaha. Okay. Dalam bab usaha ni muslim, ada satu perkara yang kita kena faham. Setiap usaha yang berlaku, ini halus sikit. Halus ni maksudnya nanti esok kita sambung lagi. Halus bukanlah kita apa retail, maksudnya sampai kita ni maksudnya kita nak kupas satu lagi macam ni. Hati-hati, ada setengah tu bila kata usaha, dia usaha
Tengok jadi. Kalau tak buat usaha ni tak jadi. Ya Allah suruh buat macam ni mesti jadi. Okay. Maksud kata di sini, apa yang jadi tu walaupun melalui syariat. Maksud kata, macam tadi pagi tadi kan, saya bagi contoh, masak kari guna daun kari jadilah kari. Tak boleh masak guna daun pisang, takkan jadi kari. Nampak? Itu. SOP daun pisang ke daun kari itu, itu ketetapan Allah. Ha, maksudnya begitu. Makna kata ketetapan itulah kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk menetapkan daun kari tetap jadi kari. Tak ada jadi pisang. Ha, maksud saya nanti ada orang menafikan. Tak jadinya, tak bolehnya kena daun pisang juga. Aku dah tahu dah dengan cara macam ini baru jadi. Kalau tak guna daun pisang tak jadi. Maksudnya akhirnya dia tidak menghasilkan Allah. Tapi caranya halusnya, Allah telah tetapkan daun pisang takkan jadi daun kari. Ang nak masak kari guna daun pisang, memang tak jadi jadi pisang lah, tetap bukan jadi pisang, pisang. Maknanya setiap SOP yang kita lakukan itu tak boleh ubah. Sebab apa tak boleh ubah? Sebab itu ketetapan Allah. Nah, kenapa Allah juga? Oh, tak boleh ubah punya. Tak boleh, eh? Tak boleh. Ah, tak boleh. Hang zikirlah sejuta kali pun. Contoh kan. Oh, zikir ni. Dah macam mendera pula kan. Jadilah kau. Jadilah daripada daun pisang menjadi daun kari. Jadilah. Orang kartun ni, orang gelak nanti contoh kan. Ah, tak boleh. Allah telah tetapkan dalam ketetapannya, sunatullahnya, formula buat kari dengan daun kari. Ketika buat kari, kita ingat ini Allah tetapkan. Aku tak boleh lawan. Aku tak ada daya nak tukar, nak lawan, tak boleh. Tapi pada masa yang sama, di situ juga perbincangan qadar Allah, takdir dan kekuasaan. Dan boleh tidak berubah pada daun pisang tiba jadi daun kari? Boleh. Tetapi ketetapannya telah berlaku bahawasanya daun pisang akan tetap jadi pisang, takkan berubah jadi kari. Itu barang mungkin. Kita akan nampak pada perbahasan qudrah iradah dalam bab sifat ma'ani nanti. Nanti kita akan nampak lagi ketetapan. Mana kata kalau kita lawan bawa contoh bawa motor kan, bawa motor. Kita bawa huyuh hayang. Bawa ni situ benar sebelum saya tutup. Ini buka bab akidah ni dia punya perbincangan dia sedap kan, tak tahulah kalau saya isok sendiri. Saya kalau cerita bab akidah saya suka kan, sebab untuk memantapkan sendiri. Kita nak supaya ikhtiar yang kita bercakap ni salah satu jalan untuk kita faham. Baik. Okey. Ini kisah benar. Ketika saya jumpa dengan mufti, mantan mufti Negeri Sembilan, Dr. Yusof. Saya bersama Dr. Yusof. Beliau ijazahkan dua amalan. Pertama yang saya selalu bacakan, wala manja minallah illa ilaih. Mana roha ni? Tulis ilaih, bukan ilaih eh. Bukan ilaih, saya berarti tu tulis ilaih. Bukan ilaih. Ilaih. Okey. Itu amalan satu. Yang kedua, sebuah somah bagi amalan amantu billah, minta maaf. Bismillah amantu billah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah amantu billah, la haula wala quwata illa billah. Okey, bila saya nak ceritanya amalan ni. Okey, yang bagi tu beliau kata kawan dia pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, tak silap. Wah, kalau salat saya tak silap. Tapi cerita dia macam ni. Yang bagi amalan tu, kawan ni dia kata Dia beramal tu, maksudnya apa-apa pun tak kena. Apa-apa pun tak kena jemaah sekalian. Memang tak ada isu kata Datuk lah. Tapi last kali, Datuk cerita lah. Sahabat saya ni cukup buat laju. Dia buat laju. Laju betul. Katanya. Tapi itulah meninggal. Ha. Accident hancur. Okay. Point dia, ketika dia baca, pernah ketika satu tu beliau kata apa? Tak jadi apa punya. Aku dah baca dah. Tak jadi apa punya. Nampak? Ketika tu tak jadi apa punya. Tak kena punya. Nampak?
bismillahi amantu billah bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Oh, tak jadi apanya. Tak, setakat tu memang tak jadi, tapi Allah takdirkan. Accident, bawa kecai, memang sebelum tu tak kena apa. Di situ apa kita belajar? Allah dah tetapkan. Dalam sunnatullah ada ketetapan yang kalau kita bawa dengan berbahaya, kita bacalah amalan apa memang sekalian, tetap akan membawa kepada bahaya. Itu takdir. Jangan jangan orang kata apa? Jangan silap gitu. Dah baca ni tak kena punya. Jangan. Bacaan doa, itu doa malam kita dengan Allah, kita tawajuh dengan Allah. Namun syariat yang kita lalui, jangan kita menungkar arus. Ambil pisau, tak kena ni. Rap, putih tangan. Ingat dia, sebab apa dia dah mula nampak diri. Dia ingat doa tu ada kuasa, akhirnya tak putihnya. Walau doa itu adalah untuk kita tawajuh dengan Allah, bina hubungan hati dengan Allah. Dan Allah yang menentukan hasil daripada doa tersebut. Sebab tu jangan yakin dengan doa, tapi doalah dengan yakin. Yakinlah dengan doa inilah yang Allah telah tetapkan. Itu dia punya konon macam itu. Jangan yakin dengan doa, tapi doalah dengan yakin bahawa doa inilah yang Allah kata akan menyelamatkan kita pada sekian-sekian. Okey, contoh. Maka kita yakin dengan Allah lah. Kita yakin dengan Allah yang telah menetapkan doa ini menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yakinlah doa ini Allah telah tetapkan. Kita yakin dengan Allah bahawasanya bila kita baca doa ini, kita akan bebas pada api neraka. Itu syarat doa tu. Bukan yakin, aku yakin dengan doa ni mesti jadinya. Makna kata kita dah bertawakal dengan usaha. Sebab itu yang almarhum tu bawa motor tu bam kena. Tak boleh, dia tak boleh. Jangan, syariat itu ketetapan Allah juga. Jangan kata, wah, aku dah baca dah, aku dah beramal dah. Mana harimau? Harimau mana? Mana harimau? Harimau pun kata, kau ni gila ke apa? Kau nak mencari okey tak apa, habis sini. Cari hantu kau nak test-test power. Jangan test-test. Kan tak ada. Jadi doa, usaha ni mesti jangan menungkah. Jangan cuba-cuba untuk menungkah. Mencuba-cuba. Jangan. Ikut ketentuannya. Relax je. Kita follow macam biasa. Buatlah orang beramal tu ramai. Makan nasi makan. Tak jalan makan kaca pula. Saya makan kaca. Walaupun boleh berlaku. Tapi tak ramai pun. Seorang dua kalau boleh pun. Itu pun. Adalah. Ada-ada itu kan. Wallahu a'lam. Sambung lagi mas Glenn. Tak maaf masa panjang sikit. Tapi tak apa. Kita bahas akidah kan. Melalui soalan tadi Puan Safiyah Huyai kita. Numpang persoalan tu. Kita syarah pula panjang-panjang sikit. Sebab kita nak dapatkan daripada kalimah kalam yang mampu insya-Allah untuk kita bagi faham. Sebelum lepas ni kita buat, kita yakinlah kita buat tu dah tak ada Allah tolong ke. Jangan kata Allah tolong ke, jangan. Yakin Allah tolong. Cuma kita tengok Allah dah bagi takal, aku buat ni ikut apa Allah suruh tak? Ni macam pelik aku ni, macam tak jadi ni. Memang kita dah tak ikut syariat Allah, maka tak jadi. Itu ketetapan Allah, tak jadi tu ketetapan Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada siri yang akan datang besok, insyaAllah. Besok saya ada kuliah duha mas sekalian. Bolehlah siapa yang berkelapangan boleh tengok live. Nanti saya buat live insyaAllah pukul 9 pagi. Wallahu a'lam. Mohon ampun maaf pada saya, terkekurangan, terkasarkan, tukang bincang, penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku lupa lihada wa sallallahu azmi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kefarah dan surat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa zina man yusbih. Tawassul bil haqq, tawassul bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.